Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa izna min syari nafsina. Rabbi zidina ilmanafi'an wa ruzukna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memilih kita dan mengumpulkan kita dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah Taala memilih untuk seseorang manusia itu mendapat kebaikan, khairah dekat sini, kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan dunia ni maksudnya Allah Ta'ala akan berikan kelapangan jiwa, keluasan rezeki, pasangan yang baik, salih dan saleha, dan juga khairan, kebaikan di akhirat iaitu syurga Allah. Tandanya yufaqihu fid-din, Allah Ta'ala akan berikan kefahaman agama kepada seseorang individu. Saya ulang lagi sekali ya. Man yuridillahu bihi khaira, siapa yang Allah Taala pilih untuk berikan kebaikan dunia akhirat bagi seseorang, tandanya yufaqihu fid-din, Allah Taala akan berikan kefahaman agama kepadanya. Jadi salah satu cara Allah Taala nak berikan kefahaman agama kepada seseorang manusia itu dengan cara Allah Taala memilih dia untuk duduk di dalam majlis ilmu seperti mana yang kita buat pada malam ini. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah sebab dah dipilih duduk dalam majlis ilmu, dan kita terus berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memilih kita untuk beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui. Sebab firman Allah Ta'ala, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah Ta'ala beri satu jaminan akan digandakan nikmat kepada seseorang. Dalam ayat sama Allah Ta'ala berikan ancaman, wa la in kafartum, siapa yang tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangat pedih. Baik tuan-tuan, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala tambahkan nikmat. Ini tak dinafikan. Contoh paling mudah tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ilmu hari ini, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur sangat-sangat Allah Ta'ala pilih dapat duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat. Nikmat dia sudah apa tuan-tuan? Allah Ta'ala akan tambahkan dari sudut nikmat kefahaman. Bersyukur lagi, bukan sekadar diberikan kefahaman, Allah Ta'ala ringankan tubuh kita, jasad kita untuk beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui. Kita bersyukur lagi, bukan sekadar boleh beramal, tapi kita boleh sampaikan pula pada ahli keluarga kita. Kita bersyukur lagi, Allah Ta'ala pilih dan istiqamahkan kita duduk di dalam majlis ilmu. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah disebabkan kita dapat duduk dalam majlis ilmu, takut-takut inilah majlis ilmu yang terakhir yang kita hadiri. Sebab itu perkataan syukur ini sangat-sangat penting. Al-Ghazali menyebutkan syukur ini ada dua bahagian. Pertama disebut sebagai syukur yang dipanggil zahiri, material. Yang kedua disebut sebagai syukur batini, syukur yang berbentuk ibadah. Syukur yang zahiri ini ramai kita buat. Kita buat kenduri kesyukuran. Masuk rumah baru, kenduri kesyukuran. Anak kita berjaya dan peperiasan, buat kenduri kesyukuran. Macam-macam kita buat kenduri kesyukuran. Itu syukur yang membentuk batini. Zahiri. Syukur yang membentuk batini ni, yang ibadah ni, berapa ramai hari ini duduk dalam majlis ilmu, bersyukur pada Allah. Berapa ramai hari ini dia dapat nikmat iman, nikmat Islam, dia bersyukur kepada Allah. Berapa ramai hari ini dapat tunaikan solat berjemaah, dia bersyukur kepada Allah. Ini perkara yang mesti kita tanyakan kepada diri kita. Sebab kalau hanya bersyukur berbentuk zahiri tapi tidak bersyukur berbentuk batini ini, maka takut-takut kita akan menjadi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang kufur dan tidak bersyukur itu azab Allah tersangat-sangatlah pedih. Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain, kata Allah, qalilam ma tashkurun, ramai hamba-Ku yang bersyukur tapi ramai juga yang tidak bersyukur kepada Aku. Tuan-tuan, kalau kita tengok ayat ini, kata Al-Hafiz Ibn Kathir menyebutkan dalam tafsirnya, dia kata apa? Bagi kalimat wala in kafartum inna azabi lasyadid, orang yang kufur itu akan diberikan azab yang pedih di akhirat, ini dipanggil sebagai istidraj. Sebab apa? Orang yang bersyukur, Allah Ta'ala beri jaminan digandakan nikmat. Orang yang tidak bersyukur, Allah Ta'ala tak sebut pun nikmat itu ditarik.
Tapi disebutkan akan ada azab yang pedih yang akan menanti bagi seseorang itu di akhirat. Istidraj ni apa tuan-tuan? Satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang manusia bukan tanda Allah Ta'ala sayang dia. Tapi tanda Allah Ta'ala nak dia makin lama makin jauh dan lupakan Allah Ta'ala. Manusia yang menerima istidraj ni, tuan-tuan siapa? Fir'aun. Okay? Fir'aun ni antara manusia yang popular yang mendapat istidraj. Dia tak bersyukur pada Allah, bahkan tak mengenal Allah Ta'ala. Dan dia menyebutkan dirinya, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Tapi dalam masa sama, Allah Ta'ala beri dia macam-macam nikmat. Diberikan nikmat kerajaan yang besar. Diberikan nikmat ketamadunan yang sangat hebat. Diberikan nikmat ketenteraan yang sangat hebat. Diberikan nikmat kesihatan yang luar biasa. Diberikan nikmat tentera-tentera, rakyat-rakyat yang sangat ramai. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Fir'aun bukan tanda Allah Ta'ala sayang dia. Dan itu tak dipanggil sebagai nikmat, tapi itu dipanggil sebagai istidraj. Nikmat-nikmat ini bukan membuatkan Fir'aun makin dekat kepada Allah, tetapi membuatkan dia makin sombong dan makin jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena tanya diri kita. Kalau dahulu, masa kita tidak ada apa-apa, jawatan tidak, kerjaya tidak ada, keluarga tidak ada, mungkin kita rajin pergi majlis ilmu, rajin solat berjemaah dekat masjid, rajin buat macam-macam ibadah, kebaikan. Bila kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat keluarga, nikmat kerjaya, nikmat jawatan, diberikan pangkat, sibuk dengan urusan dunia kita, kita tengok balik, apakah nikmat ini membuatkan kita makin jauh daripada rumah Allah, makin jauh daripada majlis ilmu ataupun tidak? Kalau nikmat-nikmat ini membuatkan kita makin jauh daripada Allah sehingga melupakan Allah Ta'ala, itu tak disebut sebagai nikmat. Itu adalah istidraj. Ini perkara yang mesti kita muhasabah selalu. Sebab itu tuan-tuan, perkataan syukur ni mesti dizahirkan. Walaupun kita nampak diremeh, tapi syukur ini adalah urusan hati, menunjukkan tanda kehambaan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi ajarkan kepada kita satu doa. Kata Nabi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, inni, bantu aku. Nabi ajar kita supaya minta pertolongan Allah, ala zikrika, supaya Allah untuk zikrika, ingat kepada Allah. Wa syukrika, bersyukur kepada Allah. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, untuk mukadimah malam ini, banyak-banyak menzahirkan syukur yang tersangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan jalan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan sentuh sedikit berkaitan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya difahamkan tajuknya bukan Ma'al Hijrah, walaupun peristiwanya Ma'al Hijrah. Okey, tak apalah. Saya akan sentuh secara umum daripada awal kelahiran Nabi sampai ke wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok secara umum sahaja, tak detail. Tapi kita akan faham sedikit-sedikit berkaitan dengan sinopsis lah. Saya sebut sebagai sinopsis, ringkasan sahaja. Baik. Apa kepentingan kita mengetahui sirah dan apa kepentingan kita mengetahui cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan peganglah sampai hari kiamat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilai min walidi wa walidi wan nasi ajmain. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman daripada kalangan kalian. Tak sempurna tau. Hatta an akuna ahabba ilai, sehinggalah dia mencintai aku lebih daripada ibu bapanya, lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada seluruh manusia. Tuan-tuan pegang sampai kiamat. Okey, nak kata Nabi, siapa yang tak sempurna iman seseorang selagi mana dia tidak mencintai lebih daripada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, nak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kata para ulama, dia ada dua tahap. Okey. Dan kita sebut ya, cinta kepada Nabi ni bukan cinta pilihan tuan-tuan. Kalau kita dengan isteri kita, saya boleh pilih isteri saya. Okeylah, dia tolak saya tak apa. Saya cari orang lain. Dia tak suka saya tak apa, saya pilih orang lain. Itu nama cinta pilihan. Cinta Nabi disebut sebagai cinta keimanan, yang disebut sebagai cinta kewajipan. Tidak ada lagi pilihan untuk kita tidak mencintai Nabi kecuali mesti wajib mencintai Nabi. Okey, ni adalah sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin, selain dia beriman kepada Allah, dia wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta kepada Nabi adalah cinta keimanan dan juga cinta kewajipan. Nak mencintai Nabi ada dua tahap.
Tahap yang pertama disebut sebagai tahap lahiriyah. Tahap kita mengenal rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh buka satu kitab iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang fizikal-fizikal Nabi, rambut Nabi macam mana, kulit Nabi macam mana, rupa paras Nabi macam mana, cara Nabi berjalan, cara Nabi duduk, cara Nabi makan dan sebagainya. Apa makanan kegemaran Nabi? Ini cinta yang tahap yang pertama yang membawa kepada pengenalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam ni tuan-tuan, misalnya lah. Kita nak berkahwin dengan isteri kita. Perkara yang paling pertama kita buat apa? Kita nak tengok muka dia macam mana kan? Kita nak tahu ahli keluarga dia macam mana? Kita nak tahu dia ni asal orang mana, rumahnya di mana? Kita nak tahu itu. Maka begitulah tahap pertama mencintai Nabi, iaitu kita mesti kenal rupa paras Nabi. Bila kita kenal rupa paras Nabi, kita tahu Nabi ni keluarganya macam mana, anak-anaknya siapa, ibu bapanya siapa, maka itu adalah tahap mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tahap yang kedua ni yang lebih penting, iaitu tahap kecintaan yang disebut sebagai kita mesti mengetahui denyut nadi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kesusahan Nabi, kita tahu macam mana perjuangan Nabi, dan yang pasti lagi kita mesti tahu macam mana peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita mencintai Nabi, automatik kita akan membawa kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Automatik. Sebagai contoh, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dalam satu peperangan namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang terakhir Nabi hadiri. Okey, Perang Tabuk adalah perang yang terakhir Nabi hadiri. Masa Nabi pergi Perang Tabuk ni tuan-tuan, umurnya sekitar 60 tahun. Ada yang 60 tahun sini? Ada? Tak ada. Muda lagi semua ni kan? Tuan Haji umur apa ni? Raja Haji Biro ni. Ah, 33. Okey. Tak ada kat sini 60 kan? Tak ada. Nabi pergi Perang Tabuk pada usia Nabi 60 tahun. Itu perang yang terakhir Nabi pergi. 60 ke 61. Tabuk ni tuan-tuan, daripada kota Madinah, tersangat jauh, sekitar 600 ke 700 kilometer. Dan Nabi pergi dalam keadaan berjalan kaki. Kenderaan paling selesa ketika itu adalah unta. Okey, kenderaan paling selesa unta. Nabi pergi, kalau tuan-tuan tengok dalam satu kitab sirah moden, iaitu kitab sirah yang dikarang oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab Ar-Rahikul Makhtum, dia menyebutkan perjalanan Perang Tabuk Nabi mengambil masa 50 hari. Tuan-tuan boleh bayangkan 50 hari Nabi berjalan ni tuan-tuan. Kalau tukar dari sudut bumi geografi Malaysia ni, Madinah ke Tabuk ni tuan-tuan lebih kurang Kota Baru ke Johor Baru. Kota Baru ke Johor Baru. Pergi dalam keadaan berjalan kaki. Siapa nak buat rekod? Ada berani buat rekod? Saya nak jalan kaki Kota Baru ke Johor Baru. Pada usia 60 tahun. Tentera Tabuk ni tuan-tuan, Nabi sebut digelar sebagai Jaisul Usrah. Tentera yang mengalami kesusahan demi kesusahan. Mereka hadapi 5 kesusahan. Tuan-tuan, tuan-tuan jangan risau. Saya tak terpengaruh dengan suara anak-anak ni tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau ya. Anak-anak ni, dia memang perlu kita bawa dalam masjid. Memang kita rasa terganggu. Tak apa, biarkan. Kalau mereka tak main dalam masjid, dia akan main kat tempat lain tau. Dan kita tak tahu ke mana dia pergi. Biar dia membesar dekat sini supaya bila dia besar nanti, dia cerita dengan kawan-kawan dia balik daripada asrama. Eh, dulu kita jumpa dekat dalam masjid kan? Nampak pertemuan tu lebih baik daripada, oh dulu saya tak biasa dengan masjid. Saya dulu jumpa dekat kedai. Saya jumpa dekat atas jalan. Itu yang jadikan mereka ni membesar jadi benda-benda yang tidak baik lah. Biar dia duduk kat sini. Okey. Sebab itu ada istilah menyebutkan, kalau nak tengok generasi umat Islam pada masa hadapan, tengoklah anak-anak yang berada di dalam masjid. Okey, ramainya mereka dalam masjid, insya-Allah ramailah generasi Islam pada masa hadapan. Okey. Biarkan. Biar dia. Itu memang fitrah dia nak bermain, berlari, biarkan. Okey. Baik. Saya cerita mana tadi? Oh, Jaisul Usrah. Tentera Tabuk ini dia ada 5 kesusahan. Pertama, tentera Tabuk ini kesusahan dia adalah perjalanan yang tersangat jauh. Saya sebut tadi lebih kurang 600 ke 700 kilometer. Jauh. Kedua, mereka berjalan pada musim panas. Okey, musim panas tuan-tuan. Musim ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Mekah ni, dia panas dia lebih kurang mencecah hampir 50 darjah Celsius. 50. Malaysia kalau paling panas tanpa hujan 35, 36. Maksimum lah, sampai mungkin 37. Itu pun akan dipesan, jangan keluar daripada rumah musim panas, takut nanti kena strok haba. Betul kan? Boleh buat kematian. Bayangkan dekat Mekah dan Madinah, kalau musim panasnya boleh cecah 50 darjah Celsius. Tersangat panas. Perjalanan yang jauh dan berjalan pada musim panas.
Nabi SAW masa dalam perang Tabuk dengan sahabat-sahabat ni, pergi berjalan kaki ni tuan-tuan, sampai tapak kaki Nabi ni pecah-pecah. Ambil kain, ikat dengan kain kaki ni supaya jangan darah tu ber... Sebab kaki dia terlalu panas, jalan di atas padang pasir ni panas, sehingga tapak kaki mereka pecah-pecah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bekalan makanan tak cukup. Disebutkan dalam riwayat, antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan, masa mereka berjalan sampai ke Tabuk tuan-tuan, di pertengahan jalan tu mereka kehabisan bekalan makanan. Apa yang mereka buat? Ambil daun-daun kering, kulit-kulit haiwan ni tuan-tuan, rendam dalam air, makan. Bukan nak kenyang, tapi sekadar untuk basah di bibir saja. Okey? Ini kesusahan-kesusahan dalam perang Tabuk. Bila kita tahu kesusahan ni tuan-tuan, baru kita nampak dan kita baru merahirkan rasa kecintaan kita kepada Nabi SAW. Yang keempat, perjalanan Tabuk ni tuan-tuan, masa itu adalah musim menuai hasil kebun kurma. Kebun kurma ni setahun sekali je hasilnya. Kalau tahun ni tak dituai hasilnya, maknanya setahun akan datang tidak ada pendapatan. Tunggu tahun depan, baru dapat pendapatan yang baru. Masa mereka nak menuai hasil ni tuan-tuan, masa itulah Nabi SAW menyebutkan, kita akan ke Tabuk dan kita akan berperang di sana. Sahabat-sahabat tuan-tuan, tinggalkan kebun-kebun kurma untuk dituai hasilnya semata-mata untuk menyahut seruan peperangan Nabi SAW. Ini kesusahan-kesusahan. Maknanya, dia bukan susah dalam perang Tabuk, tapi setahun yang akan datang mereka juga mengalami kesusahan. Sebab hasil pendapatan itu tak dituai pada musimnya. Dan yang kelima, iaitu mereka bertempur dengan kerajaan yang paling besar pada zaman Nabi, iaitu Rom Timur yang duduk di Syria. Rom Timur ni tuan-tuan, dia diketuai oleh Herakles. Kita selalu dengar nama Hercules kan? Hercules tu nama dewa dia. Nama pemerintah Rom Timur yang duduk dekat Syria, Syam masa tu adalah Herakles. Dia punya tentera, tuan-tuan tengok 100 tu, itulah tentera-tentera yang dihadapi oleh Nabi SAW. Okay? Itu yang duduk dekat Rom. Dan mereka ada, dia punya kerajaan yang di timur, iaitu namanya Rom Timur. Dan itu tentera yang Nabi SAW. Ini lima kesusahan. Bila kita nampak dan tahu perkara ini, baru kita memahami dan dapat menghayati denyut nadi perjuangan Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita nak mencintai Nabi ni tuan-tuan, bukan sekadar tahu perjuangan Nabi, memahami perjuangan Nabi, menghayati perjuangan Nabi, kita juga mesti melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi ni tuan-tuan, dia ada dua. Okay? Sunnah Nabi ni ada dua. Pertama disebut sebagai sunnah tashri'iyah. Yang kedua disebut sebagai sunnah ghair tashri'iyah. Sunnah tashri'iyah ni adalah disebut sebagai sunnah yang wajib kita mengikut sunnah Nabi. Sunnah ghair tashri'iyah adalah sunnah yang sunat ikut sunnah Nabi. Baik. Sunnah yang sunat ikut sunnah Nabi ni apa? Sunnah yang berbentuk fizikal. Kita pakai serban, kita simpan janggut. Okay? Ini adalah sunnah yang membentuk fizikal, yang adalah sunnah. Okay? Sunnah, pilihan, boleh buat pilihan. Kalau buat dapat pahala, tak buat pun tak dapat apa-apa. Okay? Tapi sunnah yang wajib kita ikut, ini kena faham. Sebab ada orang terlalu menjaga sunnah yang ghair tashri'iyah, sehingga dia mengabaikan sunnah tashri'iyah, akhirnya sunnah menjadi fitnah. Sunnah yang wajib ikut sunnah Nabi apa? Solat, puasa, haji, umrah, kebersihan, akhlak mulia, ini adalah sunnah yang wajib ikut sunnah Nabi SAW. Kalau kita contohlah, kita meninggalkan kebersihan diri kita, kita meninggalkan, apa lagi, akhlak mulia, tapi kita mengamalkan sunnah yang sunat ikut sunnah Nabi, dengan serbannya, dengan jubahnya, okay? Tapi dalam masa sama, akhlak tak jaga, kebersihan tak jaga, adakah sunnah itu nampak baik? Tak. Orang akan nampak ini sunnah yang membawa kepada fitnah. Ini nampak tu, pakai serban tapi tak bersih. Pakai jubah tapi tak bersih. Perangainya buruk, mulutnya caci maki dan sebagainya. Maka kita kena faham, mengikuti sunnah Nabi, tengok dulu yang mana yang lebih utama. Sama ada sunnah yang wajib ikut sunnah Nabi, ataupun sunnah yang ghair tashri'iyah. Sunnah yang sunat mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini dua perkara yang sangat-sangat penting. Akhlak Nabi ni tuan-tuan sangat-sangat penting. Okey, akhlak mulia Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan di atas muka bumi ini dengan satu tujuan, untuk menyempurnakan akhlak.
Dan Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, siapa yang paling berakhlak itulah orang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling berakhlak itulah paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa tuan-tuan? Jaga akhlak kita, jaga kebersihan diri kita, ikut sunnah wajib Nabi SAW iaitu dengan ibadah-ibadah Nabi, insya-Allah. Selepas itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akan membawa rahmat dan kebaikan kepada kehidupan kita. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Saya akan mulakan kuliah kita ni dengan awal-awal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, kita tahu 55 hari sebelum Nabi lahir berlaku satu peristiwa iaitu tentera Abraha menyerang Kaabah. Okey. Sebelum kita masuk tu, tuan-tuan saya nak sentuh. Zaman Nabi tidak disebutkan tahun-tahun ataupun apa macam ni. Kalau kita hari ini kita ada tahu 2018, 2017. Zaman Nabi, Arab-Arab dahulu dia tidak ada tahun. Tahun mereka hanya bersandarkan kepada peristiwa-peristiwa besar. Contoh, masa zaman Nabi lahir, tahun itu tentera Abraha menyerang, maka tahun itu digelar sebagai tahun gajah. Okay. Yang disebutkan tahun hijrah ini apabila pada zaman Umar Al-Khattab, Umar membuat satu keputusan dalam satu mesyuarat dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia kata apa? Kita mesti ada tahun dalam kalender Islam. Dan mereka pun membuat keputusan iaitu tahun Islam ini mesti bermula pada awal hijrah Nabi SAW. Sekarang 1440 hijrah, betul? Maknanya peristiwa hijrah Nabi dah berlaku 1440 hijrah. Okay. Itu dia punya sejarah dia. Kenapa tahun Islam ini bermula pada hijrah. Dan zaman Nabi tak disebutkan tahun bila-bila-bila. Kecuali disebutkan sebagai tahun gajah. Sebab 55 hari sebelum Nabi SAW lahir, berlaku peristiwa besar iaitu tentera Abraha nak menyerang Kaabah, nak menghancurkan Kaabah. Tentera Abraha ni tuan-tuan, dia duduk dekat Yaman. Yaman, kalau tuan-tuan pergi kat Sana'a hari ni, Yaman ada satu gereja namanya Al-Qalis. Ataupun nama yang lain disebut sebagai Al-Qulais. Gereja ni tuan-tuan, Abraha ni beragama Nasrani, Kristian. Sebab dia adalah serpihan daripada kerajaan Habsyah, Ethiopia yang duduk dekat Habsyah. Mereka ni semua beragama Kristian. Jadi Abraha ni, nama pemerintah dekat Yaman ni, dia kata apa? Kita kena buat satu gereja supaya ada jemaah-jemaah tanah Arab ini akan datang ke kita punya negara. Satu, dia akan beribadah dekat sini. Yang kedua, dia akan menjana ekonomi dekat Sana'a. Tuan-tuan kalau pergi Sana'a hari ini, tuan-tuan boleh nampak lagi tapak gereja tersebut. Yang mana gereja itu dibina untuk menyaingi Kaabah yang dekat Mekah Al-Mukarramah. Baik. Kenapa namanya Al-Qalis? Sebab apa? Gereja ni tuan-tuan sangat tinggi tiang dia. Sangat tinggi. Sebab bila seseorang yang datang dekat gereja tu nak tengok dia punya puncak dia, dia akan dongak sampai dia punya kopiah ni terjatuh. Kalau kita belajar bahasa Arab, songkok dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Qalansuah kan? Al-Qalansuah ni songkok. Jadi disebut gereja ni namanya Al-Qalis sebab terlalu tinggi. Kalau orang dongak, dia punya kopiah sampai terjatuh. Tuan-tuan boleh bayangkan tinggi mana. Kita tengok LCC pun tak ada tinggi macam tu kan? Tak adalah. Dia tak adalah setinggi LCC. Tapi nak bayang dia terlalu tinggi sehingga kan kalau kopiahnya sampai terjatuh. Nak pendekkan cerita, Abraha ni tuan-tuan, bila dia nak serang Kaabah, gajah yang dibawa sekitar 9 ke 11 ekor gajah. Gajah yang besar-besar. Dan Abraha ni duduk di atas ekor gajah yang paling besar yang bernama Mahmud. Tuan-tuan boleh tengok dalam riwayat sirah. Ada nama Mahmud sini? Ada? Ada? Ada nama Mahmud? Tak ada. Gajah yang dipandu oleh Abraha tu namanya Mahmud. Dan gajah ni lebih besar daripada gajah-gajah lain. Ada lebih kurang 9 ke 11 ekor. Dan rantai, setiap gajah ni dia akan letak rantai pada kaki dia. Ada yang menyebutkan pada dia punya belalai dia. Tujuan dia, rantai ni bila gajah ni lalu dekat Kaabah, dia terus jalan dan dia terus menghancurkan Kaabah. Baik. Jadi, tentera Abraha dia bawa 11 ekor gajah dan tenteranya lebih kurang 60,000 orang tentera. Okay, bukan 10, bukan 100, bukan 1,000. 60,000 tentera. Ramai ni, 60,000 tentera. Mereka semua bertolak daripada Yaman sampai dekat Mekah. Sebelum sampai ke Mekah, dia berhenti dekat satu tempat. Yang mana tentera Abraha ni tuan-tuan, dia hantar semua tentera-tentera dia pergi masuk Mekah dan curi semua harta-harta dalam kota Mekah. Ada yang ambil ternakan, ada yang ambil harta dan sebagainya. Bawa balik duduk dekat kem mereka. Masa duduk dekat kem ni tuan-tuan,
Ketika itu Datuk Nabi Abdul Muttalib yang jadi penguasa dekat Mekah jumpa dengan Abraha. Dia jumpa Abraha, dia kata, "Wahai Abraha, boleh tak kamu pulangkan balik semua harta-harta orang Mekah, sama ada haiwan ternakan dan juga harta-harta mereka?" Abraha buat apa tuan-tuan? Dia ketawa saja. Ketawa. Sebab apa kata dia? "Aku datang ke sini wahai Abdul Muttalib. Kamu tahu aku datang ke sini semata-mata nak hancurkan Kaabah. Itu adalah sumber pendapatan negara kamu. Tapi kamu datang jumpa aku hari ini bukan bincang tentang Kaabah. Kamu datang sekadar bincang tentang haiwan-haiwan ternakan ini. Sekadar itu saja ke? Tak layak untuk perbincangan kita hari ini cerita tentang binatang-binatang. Sedangkan tujuan aku untuk menghancurkan Kaabah." Tuan-tuan, Abdul Muttalib keluarkan satu kata-kata yang sangat hebat. Kata Abdul Muttalib, "Haiwan-haiwan ternakan yang ada dekat Mekah, tuan dia adalah aku." Sebab dia penguasa Mekah. Yang duduk kat Mekah tu rakyat dia. "Ternakan-ternakan ni, tuan dia aku. Tapi Kaabah, tuan dia adalah Allah." Kalimah tu, kalimah yang diucapkan Abdul Muttalib ni tuan-tuan, Abraha ni rasa menggigil. Sebab apa? Dia tak sangka rumah Kaabah ni, rumah ni, bangunan ini milik dia bukan orang Arab Quraisy, tetapi ada satu sesuatu yang dipanggil Allah. Siapa Allah ni? Dia menjadi satu benda yang sangat mengejutkan. Sebab apa tuan-tuan? Bila Abraha ni datang ke Mekah, kota Mekah kosong. Rakyat dia, penduduk Mekah semuanya keluar duduk dekat satu bukit iaitu Jabal Abu Qubais. Satu lagi duduk dekat bukit Jabal Qu'aiki'ain. Dua bukit ni dua bukit yang terbesar dekat Mekah. Dia duduk dekat atas bukit ni. Kaabah kosong, lengang. Sebab apa lengang? Sebab orang Mekah tak pernah tengok gajah. Gajah tuan-tuan, dia bukan asal datang daripada Yaman, bukan asal daripada tanah Arab. Gajah asal daripada mana? Gajah asal daripada mana? Afrika. Thailand lah, dia cakap Thailand. Tapi Thailand jauh lah, betul lah tu. Tapi jauh. Gajah datang daripada benua Afrika. Macam mana gajah tu diimport daripada Afrika sampai ke tanah Arab? Ini kita kena fikirkan. Sebab itu surah tu diberi nama surah Al-Fil. Okay? Sebab itu kita fikirkan macam mana gajah tu dibawa oleh Abraha daripada Habsyah, sebab kerajaan besarnya dekat Habsyah, pusatnya dekat Habsyah, boleh sampai ke Yaman dan akhirnya mereka menyerang Kaabah. Baik tuan-tuan, saya berhenti dekat situ. Saya nak bagi satu gambaran. Nak cerita gajah ni pelik tak pelik tuan-tuan dekat Mekah ni. Ni zaman selepas wafat Nabi, seorang imam namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik ni tuan-tuan, dia adalah imam mazhab Maliki. Dia duduk dekat Madinah, dia selalu buat majlis ilmu lah, halaqah ilmu dengan anak-anak murid dia. Satu hari, ada seorang anak murid dia, nama dia Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yahya bin Yahya Al-Laythi ni adalah murid dia yang datang daripada Spanyol. Okay? Datang daripada Spanyol, pergi ke Madinah semata-mata nak belajar dengan Imam Malik ilmu hadis. Satu hari, masa Yahya bin Yahya ni duduk dalam majlis Imam Malik ni tuan-tuan, tengah duduk ni, tiba-tiba ada beberapa ekor gajah lalu dekat sebelah halaqah ilmu Imam Malik. Lalu, anak murid Imam Malik ni tuan-tuan, semua tinggalkan majlis ilmu, semua pergi tengok gajah tu. Sebab apa? Gajah tu bukan duduk dekat situ. Macam hari ni tuan-tuan, kalau ada unta duduk tepi ni tuan-tuan, tuan-tuan tinggalkan saya, confirm. Tuan-tuan semua pergi tengok unta kan? Kan? Tak pun tuan-tuan, kalau sebelah ni ada buruk, tuan-tuan mesti tak tengok saya, tuan-tuan mesti tengok buruk. Nak ceritanya gajah tu, lalu semua anak murid Imam Malik semua pergi tengok gajah. Sampai Imam Malik kata apa? "Wahai Yahya, kenapa kamu tengok gajah tu? Gajah tu bukan orang sini, bukan duduk sini. Dia benda pelik tu, kamu pergi tengok dia." Kata Yahya apa? "Wahai Imam, wahai guruku, aku datang daripada Spanyol bukan nak tengok gajah. Aku datang daripada Spanyol ke Madinah semata-mata nak tengok engkau dan nak belajar daripada engkau." Nak jadi ceritanya apa? Gajah bukan duduknya dekat bumi Mekah dan bumi Madinah. Jadi sebab itu bila Abraha bawa gajah ni tuan-tuan, Mekah penduduknya tinggalkan kotanya, rumahnya semata-mata kerana pelik tengok haiwan ni, takut. Gajah ni tentera yang besar. Okey, baik, pendekkan cerita. Allah Taala sebut apa kalimah dia? "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil." Bila Abraha ni tuan-tuan dah confirm, dia dah decide kita nak serang juga Mekah. Maka tentera Abraha ni sampai dekat satu tempat namanya Wadi Muhassir. Okey, Wadi Muhassir dekat kawasan Mekah. Wadi Muhassir ke Mekah ni tuan-tuan tak jauh, beberapa kilometer saja. Nak dekat dah. Sampai di Wadi Muhassir, Allah Taala kata wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Taala menghantarkan burung-burung yang namanya ababil. Saya sini terangkan satu. Ababil ni tuan-tuan, dia bukan jenis ataupun spesies burung. Kita ingat ni burung pipit,
ini burung kasawari, yang ini burung helang, ini burung ababil. Tak. Ababil tu kalau tengok dalam tafsir Qurtubi, dia bermaksud jamaah. Nama pasukan. Maknanya dalam tentera Abrah, tentera ababil ni, burung ni, mungkin ada pipit dia, mungkin ada helang, mungkin ada kasawari, mungkin ada macam-macam jenis burung dalam tu. Yang datang daripada pelbagai benua, yang mana Allah Ta'ala kumpulkan dia, mereka ni, dan diberi nama, ini tenteranya namanya ababil. Contohlah, kita duduk dalam satu tentera diraja Malaysia kan? Angkatan tentera diraja Malaysia. Bawa angkatan tentera diraja Malaysia ni ada apa? Ada komando, ada askar Melayu, kan? Ada askar apa lagi? Bawa ada beberapa nama dia punya pasukan-pasukan. Maka begitulah dengan tentera ni. Ababil, saya ulangi sekali, dia bukan spesies. Dia nama pasukan. Okey? Burung yang pergi menyerang Abraha ketika itu, tentera Allah ni namanya ababil. Tapi dia bukan spesies. Okey? Ha, ini kena faham. Dia satu nama yang digelar sebagai ababil. Baik. Kemudian, dan ababil kata Allah Ta'ala apa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah Ta'ala kata apa? Ababil ni dia bawa batu, satu di paruh dia, dua lagi di tangan dia. Ada tiga biji batu. Kalau burung besar, dia akan bawa batu yang besar. Kalau burung kecil, dia akan bawa batu yang kecil. Dan mereka ni tarmihim, merejam. Okey, tuan-tuan faham? Merejam. Merejam, tuan-tuan, artinya balingan daripada atas tu tersangat kuat dan dia ada momentum sebab bumi ni ditarik oleh graviti. Okey, ditarik graviti, momentum tu sangat kuat. Kalau burung besar, terbangnya tinggi, bila dia rejam daripada atas, maka rejaman tu tersangat kuat. Okey. Sebelum saya teruskan lagi. Kemudian Allah Ta'ala sebab apa? Batunya itu daripada sijil. Sijil tu tuan-tuan, bukan batu daripada neraka. Ini tuan-tuan kena faham. Sijil, kalau tengok dalam tafsiran, adalah batu datangnya daripada pasir yang dipanaskan dengan matahari, kemudian dia mengeras dan dia menjadi batu yang panas. Okay? Dia bukan batu daripada api neraka. Dia batu, kita sebab macam proses lulu hawa lah. Pasir yang dipanaskan oleh matahari, akhirnya dia menjadi batu yang sangat keras dan sangat panas. Dalam Quran, sijil ada dua tempat. Satu dalam surah Al-Fil, satu lagi pada peristiwa kaum Nabi Lut, yang mana mereka ni adalah golongan LGBT ni. Allah Ta'ala timpakan dia dengan malapetaka sehingga mereka ni jadi sijil, dia mengeras. Okay? Ha, tak apalah, itu yang cerita yang lain. Baik. Jadi, batu ni, burung-burung ni diambil dekat satu tempat, maka dibawa dan dia merejam tentera Abraha. Macam mana tentera Abraha ni mati, tuan-tuan? Macam mana dia mati? Batu yang direjam daripada atas ni, tuan-tuan, akhirnya kena kepada kepala-kepala tentera-tentera Abraha ni. 60,000, tuan-tuan. Bila kena kepala, ada yang mati, ada yang cedera. Tapi yang membuatkan mereka semua mati, apabila batu-batu yang kuat ni, yang direjam ini, kena di atas kepala gajah-gajah ni. Dan gajah ni naik minyak, dan dia sendiri yang memijak tentera-tentera Abraha. Tuan-tuan nampak? Maknanya, tidak ada siapa-siapa pun yang menghalangnya, melainkan dia hanya berlaku kepada mereka sendiri. Dan inilah yang berlaku kepada tentera Abraha dan berlaku 55 hari sebelum kelahiran Nabi SAW. Tuan-tuan, Wadi Muhasir ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, kita ada ziarah manasik haji kan? Kita pergi Padang Arafah, yang tuan-tuan sibuk naik bukit tu kan? Abang jangan naik ya. Kalau naik nanti nak kahwin nombor 2, kahwin nombor 3 kan. Itu je kita. Point orang Melayu macam tu je lah. Kita pergi Padang Arafah. Kemudian kita pergi Muzdalifah. Kemudian kita pergi Mina kan. Tengok tempat melontar tu. Kalau pergi umrah lah. Wadi Muhasir ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sampai ke Arafah. Lepas Arafah ada namanya Muzdalifah. Di antara Muzdalifah nak ke Mina, ada satu kawasan kosong. Di kawasan itulah namanya Wadi Muhasir. Kalau kita lalu naik bas, memang lalu sebelah tu. Di tapak itulah tentera Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kawasan tu tak jauh daripada Kaabah. Okey, kawasan tu tak jauh daripada Kaabah. Tersangat-sangat dekat. Okey, tapi inilah Allah Taala nak membuktikan kepada kita yang mana penguasa yang duduk dekat Mekah, dia tidak, Kaabah itu tak dimuliakan oleh mereka, tetapi Kaabah ini dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Tuan-tuan. Habis cerita tu, maka Nabi SAW pun lahir. Nabi SAW lahir, tuan-tuan. Saya saja nak bawa supaya kita berfikirlah. Bila Nabi SAW lahir, okay, Nabi SAW lahir, tuan-tuan perasan tak? Bila Nabi dalam kandungan, ayah Nabi wafat. Bila Nabi SAW lahir, dijaga oleh
Halimah. Halimah pas balik kepada ibunya Siti Aminah. Siti Aminah wafat. Bila Siti Aminah meninggal, pas kepada Datuk Nabi, Datuk Nabi wafat. Bila Datuk Nabi pas kepada Pakcik Nabi, Pakcik Nabi wafat. Kemudian duduk dengan Khadijah, 3 hari selepas Abu Talib meninggal, Khadijah pula wafat. Dan sepanjang hayat Nabi, semua anak Nabi wafat. Sehinggalah bila Nabi SAW wafat, tinggal seorang saja anak yang tinggal, iaitu Fatimah. Dan Fatimah ini, dia meninggal 6 bulan selepas kewafatan Nabi SAW. Apa pengajaran kita boleh nampak, tuan-tuan? Saya tanya, nak timbulkan soalan. Tuan-tuan terfikir tak? Kalaulah ada seorang lelaki yang hidup macam Nabi ni, dia lahir-lahir, semua ahli keluarga dia terdekat dia meninggal dunia. Rasa-rasa kita, kita panggil anak ni anak apa? Tuan-tuan faham tak? Ke tuan-tuan dengar budak-budak menjerit ni? Tuan-tuan faham tak? Nabi lahir, semua keluarga Nabi yang terdekat semuanya wafat. Kalaulah ada orang yang duduk kat tempat kita, masyarakat kita ni, seperti Nabi SAW yang hidupnya semua keluarga dia meninggal dunia, ayah meninggal, mak meninggal, datuk meninggal, pakcik meninggal, isteri meninggal, anak-anak meninggal. Kalau hidup dekat zaman kita, masyarakat kita, anak ni kita panggil anak apa? Anak malang. Betul? Tapi kenapa dia berlaku kepada Nabi? Pernah tak kita terfikir kenapa berlaku kepada Nabi? Kenapa berlaku kepada Nabi? Baik. Jawapan dia, tuan-tuan, Allah Ta'ala nak ajarkan kepada kita. Walaupun Nabi adalah seorang Rasul dan seorang Nabi, walaupun dia seorang Nabi dan seorang Rasul, dia tidak mampu mengubah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Walaupun dia seorang Nabi, dia tak boleh mengubah takdir Allah, tetapi dia boleh mengubah tadbir Allah Ta'ala, iaitu dia respon kepada takdir. Kalaulah, tuan-tuan, ada berlaku dalam masyarakat kita, ada anak ni, dia anak yatim, mak ayah meninggal, datuk meninggal, tak ada orang jaga dia, tuan-tuan. Anak ni selalunya dia akan jadi masalah kepada masyarakat. Tak isap dadah, dia mencuri. Tak mencuri, dia jadi rempit. Tak rempit, dia buat ni. Dia akan jadi masalah dalam masyarakat. Semua orang tak hiraukan dia. Tapi Nabi membuktikan kepada kita, walaupun keluarga dia tinggalkan dia, wafat semuanya, tapi Nabi berjaya merespon kepada takdir ini dengan cara yang betul, maka Nabi boleh berjaya lebih baik daripada orang yang ada keluarga. Dan ini pengajaran yang paling besar bila kita membaca sirah Nabi SAW. Kita rasa kita yang paling susah. Kita rasa ujian kita paling berat. Kita kena tengok ujian Nabi SAW lebih berat daripada kita. Dalam perang Badar, tuan-tuan, Nabi pergi perang Badar. Masa Nabi pergi perang Badar, anak Nabi Ruqayyah ketika itu sedang kritikal nak meninggal dunia. Okay? Dalam keadaan kritikal. Sebab itu Nabi SAW minta sahabat Nabi Osman bin Affan, iaitu suami kepada Ruqayyah, kamu duduk dekat Madinah, kamu tolong jaga isteri kamu, pelihara isteri kamu, jaga dia ni sampai dia wafat. Dan Nabi SAW pergi ke Badar untuk berperang. Balik daripada Badar, tuan-tuan, seperti mana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, berita tentang kemenangan di Badar belum sampai dekat Mekah, belum sempat sampai lagi ke Madinah. Ketika itu Ruqayyah sedang meninggal dunia. Nabi berperang dekat Badar. Balik daripada Badar sampai ke Madinah. Ketika itu Nabi tahu yang anaknya meninggal dunia. Tuan-tuan boleh rasa tak bayangan kita? Kalau hari ini kita pergi obsession, balik obsession tengok-tengok anak kita meninggal dunia, apa perasaan kita ketika itu? Apa perasaan kita? Tersangat sedih. Dan itulah yang dihadapi oleh Nabi SAW. Nabi tak fikirkan lagi dah urusan-urusan yang kecil, tapi yang Nabi nampak adalah macam mana dia nak memandu umat Nabi SAW. Okey, baik. Itu peristiwa awal kelahiran. Sebenarnya cerita pasal awal kelahiran ni terlalu banyak. Terlalu banyak untuk kita renung dan kita fikir-fikirkan. Tapi tak apalah, saya skip-skip je, tuan-tuan. Baik. Nabi SAW bila dia berkahwin dengan Khadijah, ini saya lompatlah. Bila Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi berkahwin pada usia 25 tahun. Berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita terhormat dan terkaya dalam kalangan Arab Quraisy pada zaman Nabi SAW. Masa Nabi berkahwin dengan Khadijah ni, tuan-tuan, Nabi bagi mas kahwin kepada Khadijah. Berapa? Mas kahwin Nabi, RM300. Berapa mas kahwin Nabi kepada Khadijah? 20 ekor unta. Seekor unta berapa, tuan-tuan? Berapa? RM7,000 lah lebih kurang. 7,000 kali dengan 20 berapa? RM140,000 mas kahwin Nabi kepada Khadijah. Kenapa Nabi bagi terlalu banyak? Sebab sesuai dengan kedudukan status Khadijah ketika itu sebagai orang yang terhormat dekat kalangan Arab Quraisy. Sebab itu, mas kahwin kita nak kepada isteri kita ataupun siapa-siapalah nanti,
isteri ni, dia mas kahwin ni bukan yang paling mudah, bukan yang paling murah, tetapi yang paling mudah. Okey, berkat ni tuan-tuan, dia bukan yang paling murah. Kita selalu faham mas kahwin ni paling murah, maka itu yang paling berkat. Sebenarnya bukan, bukan paling murah tapi paling mudah. Sebab itu Nabi masa dia berkahwin, dia bagi sampai 20 ekor unta. Maknanya nilainya sangat mewah sebab sesuai dengan kedudukan seorang isterinya ketika itu. Saya cerita macam ni tuan-tuan. Kalaulah ada seorang ni jutawan, mudah nak bagi 200 ribu sebagai mas kahwin. Itu yang menjadi sunnah Nabi SAW untuk dia bayar mas kahwin kepada isteri dia. Kalau dia seseorang lelaki ni, suami ni, dia mampu bagi sediakan 300 ringgit, maka itu yang paling mudah bagi dia dan itulah yang menjadi sunnah bagi dia untuk beri mas kahwin kepada isteri dia. Tuan-tuan boleh faham maksud saya? Itu pengajaran yang kita kena belajar. Baik. Yang saya nak sampai dekat sini tuan-tuan. Nabi berkahwin dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Nabi ada kemampuan boleh sediakan mas kahwin 140 ribu. Kahwin dengan Khadijah, wanita kaya yang ada bisnes, empire dia sendiri. 15 tahun kemudian, pada usia Nabi 40 tahun, Nabi tinggalkan masyarakat dia dan Nabi duduk berkhalwat dekat Gua Hira. Apa pengajaran dia? Kenapa Allah Ta'ala takdirkan Nabi pada usia 40 tahun, Nabi dilantik menjadi Rasul? Saya bayangkan tuan-tuan macam ni. Masa Nabi berkahwin, Nabi ada kemampuan. Kahwin dengan wanita kaya. Boleh kata ini pasangan kaya lah. Hidupnya mewah. Okay, ada rezeki, ada duit. Ada perniagaan dia. Bila Nabi berkahwin, 15 tahun kemudian anak-anak dah besar dah. Okay? Sebab kita tahu bangsa Arab dahulu 15 tahun tu maknanya dah berkahwin dah. Okay? Tuan-tuan boleh bayangkan ya, seorang suami, isteri yang ada kemampuan, ada perniagaan, besarkan anak-anak, anak-anak pun dah besar dan berkahwin. Selepas itu tuan-tuan, pasangan ni selalunya buat apa? Maknanya, kalau kita lah contoh, kita ada duit, kita ada gaji kita. Isteri kita pun ada gaji kita, ada gaji dia, pencen. Okay. Bila dua-dua ni ada pencen dia, okay, dua-dua ni ada pencen, anak-anak semua dah besar, duit ni ada banyak, rasa-rasa kita duit pencen tu kita buat apa? Mudah cerita macam tu. Duit pencen tu kita buat apa? Kita akan buat apa yang kita tak pernah buat masa muda. Oh, masa muda dulu saya tak sempat beli motor besar. Okey, pencen sekarang saya nak beli motor besar. Kalau masa muda dulu saya tak dapat travel satu dunia. Okey, sekarang saya nak travel satu dunia. Kalau masa muda dulu saya tak dapat renovate rumah. Sekarang saya nak renovate rumah. Betul? Tapi Nabi tunjukkan kepada kita, bila Nabi SAW, anak-anak dah besar, Nabi dan isterinya ada kemampuan, ada perniagaan. Kita sebut Nabi dah duduk dalam comfort zone dia, zone selesa dia. Dia dah financial freedom, bebas kewangan dah. Masa tu, Nabi tak fikir tentang diri dia. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi fikir tentang umat dia. Nabi tinggalkan masyarakat dia sebab dia rasa bersalah dengan diri dia. Dia rasa umat dia makin lama makin rosak. Sebab itu Nabi panjat Gua Hira dan dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan masyarakat dia semata-mata dia nak, macam mana saya nak selesaikan masalah masyarakat saya? Okey, boleh minta tak ibu-ibu anak-anak kita tu? Boleh minta tak ibu-ibu? Okey, boleh eh? Tak apa. Okey, baik. Jadi, sebab itu bila Nabi SAW ni, bila Jibril turun buat kali pertama, Jibril peluk Nabi 3 kali. Nabi turun daripada Gua Hira, kembali ke rumah dia. Nabi cakap dengan isteri dia, Khadijah. Bila Nabi dah lepas tempoh bertenang tu, Nabi kata pada Khadijah, Khadijah, aku rasa Tuhan aku marah kepada aku. Aku rasa Tuhan aku marah kepada aku. Sebab aku membiarkan masyarakat aku, kaum aku ni makin lama makin rosak. Itu adalah ucapan yang dikeluar daripada mulut Nabi SAW. Ucapan ni tuan-tuan membuktikan kepada kita, Nabi ni dia bukan tinggalkan masyarakat dia pada usia 40 tahun. Tidak. Tetapi ketika itu dia memikirkan, macam mana saya nak selesaikan masalah masyarakat saya? Macam mana saya nak selesaikan masyarakat saya? Sebab itu Nabi duduk dekat Gua Hira untuk mencari petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah Allah Taala mewahyukan kepada Nabi menjadi rasul dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, selesai. Pengajaran yang berikutnya tuan-tuan. Saya minta maaf, saya rasa tuan-tuan boleh ikut tak saya punya kuliah ni? Saya takut tuan-tuan macam. Okey, baik. Bila Nabi SAW turun daripada Gua Hira,
Sebab saya rasa macam terganggu pula saya. Sebab saya nampak dia tengah main kat situ kan. Okey, bila Nabi SAW turun daripada Gua Hira, Nabi balik ke rumah dia. Okey. Bila Nabi SAW duduk di rumah dia, tuan-tuan, Khadijah ambil selimut dan selimutkan Nabi, tidurkan Nabi. Tenangkan Nabi. Okey, Nabi rehat. Rasulullah Muhammad, kamu rehat. Rehat, tenang-tenang. Nabi dah tenang, tuan-tuan. Selesai Nabi dah tenang. Kemudian Nabi dah bangun, baru Khadijah tanya kenapa, apa-apa yang berlaku. Pengajaran kat peristiwa ni, tuan-tuan, adalah pengajaran sebagai pasangan suami dan juga isteri. Contoh ya, ni untuk isteri-isteri lah. Bayangkan kalau suami kita pergilah mancing, hobi dia pergi mancing. Pergi tasik sana lah, pergi kolam sana lah, pergi laut sana lah. Balik-balik menggigil, kena sampuk. Rasa-rasa isteri kita cakap apa dengan kita? Kau pergi lagi, kau pergi lagi. Tapi Khadijah tunjuk kita macam mana teladan ya. Biarkan dahulu, jangan tambah serabut lagi. Biar suami kita tenang dulu, rehatkan dia dulu. Dah tenang, dah bangun, dia dah rasa selesa, baru tanya kepada dia apa yang berlaku. Betul? Itu yang ditunjukkan oleh Khadijah. Dan Nabi SAW, masa dia dah bangun daripada ketakutan dia tu, apa kata Nabi? Aku rasa Tuhan aku marah kepada aku. Nabi sebut kesalahan-kesalahan dia, seolah-olah macam tinggalkan masyarakat dia. Apa jawapan Khadijah, tuan-tuan? Khadijah kata kepada Nabi SAW, wahai suami aku, wahai abang, abang ni orang yang paling baik dekat kota Mekah. Abang ni Al-Amin. Kalau orang bergaduh, abang yang akan saudarakan. Kalau orang berhutang, abang yang selesaikan. Kalau orang ada masalah, abang yang bantu. Dia sebut kebaikan-kebaikan suami dia. Tapi kalau isteri kita macam mana? Bukan isteri kita lah, isteri orang. Kita sebutlah, kita bagi bola tanggung. Abang menyesal lah yang, abang rasa abang tak nak pergi mancing dah yang. Abang rasa abang tak nak ni. Kau tengok kau isteri kau kata apa? Lepas ni abang jangan pergi lagi. Jangan berkawan dengan situ. Dia gunakan kalimat-kalimat tu. Isteri, tolonglah. Kalau pasangan kita dalam keadaan kesusahan, stres, ketakutan, apa-apa pun, jangan tambahkan bebanan dia. Tapi kita mesti bertindak menjadi penyelesaian kepada dia. Dan inilah pengajaran yang kita boleh belajar pada peristiwa Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Khadijah tak boleh selesaikan masalah Nabi, walaupun Nabi dah bertenang masa itu, bila dengar ucapan-ucapan Khadijah, Rasulullah jadi tenang. Jadi Nabi SAW ni dibawa oleh Khadijah pergi bertemu dengan pakcik Khadijah. Okey? Iaitu namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni adalah pakcik Khadijah yang beragama Nasrani. Dia adalah ahli kitab dalam agama Nasrani, tapi dalam keadaan dia buta. Bila dia jumpa dengan Waraqah, Waraqah pun tahu cerita daripada Nabi ni, terima sekian-sekian-sekian. Kata Waraqah, itulah Jibril yang pernah turun kepada Musa alaihissalam. Okey? Ucapan ni keluar daripada mulut Waraqah, dan Nabi tahu yang turun kepada dia bukan sesuatu hantu ke lembaga ke, tidak. Tetapi dia adalah Jibril seperti mana yang turun kepada Musa alaihissalam. Ni ucapan yang keluar daripada mulut Waraqah. Agama Nasrani. Kata Waraqah, kalau aku masih hidup ketika mana kamu dihalau oleh kaummu, akulah jadi orang yang pertama yang akan pertahankan kau, wahai Muhammad. Okey. Tapi sayangnya, tuan-tuan, bila dia bertemu dengan Waraqah, selang beberapa ketika selepas itu, Waraqah pun meninggal dunia. Okey, Waraqah meninggal dunia dan dia tak sempat untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bila Nabi dengan ucapan-ucapan daripada Waraqah ni, tuan-tuan, ketika itulah Nabi mula yakin dengan diri dia yang dia ni dihantar, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul, untuk menyelamatkan umat. Dan ketika itulah Nabi mula rasa yakin dengan diri dia, dan ketika itu Nabi mula kita sebut sebagai mula rasa yakin untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang rasul. Okey, baik. Tuan-tuan, saya nak pendekkan cerita. Tuan-tuan, mudahnya macam ni. Zaman Mekah Nabi ni lebih kurang 13 tahun. Okey. 3 tahun yang pertama Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi. 10 tahun yang berikutnya Nabi dakwah secara terbuka. Dan 10 tahun inilah yang mana kita dengar cerita tentang Bilal diseksa, Khabab diseksa, Uthman bin Affan diseksa, dan sahabat-sahabat yang lain diseksa. Ini tempoh 10 tahun ni. Dan 3 tahun yang berbaki itu adalah dakwah di luar kota Mekah Al-Mukarramah sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW. Dan ada 3 cerita kat situ. Dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan, dan yang ketiga iaitu dakwah daripada luar kota Mekah Al-Mukarramah. Baik. Bila Nabi SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi selesai, Allah Ta'ala perintah Nabi dakwah secara terang-terangan.
Nabi SAW ni tuan-tuan, dia kata apa? Bila dia perlu dakwah saya terang-terangan, Nabi kumpulkan orang-orang Mekah duduk dekat satu bukit namanya Bukit Safa. Siapa yang pergi umrah, dia akan buat apa? Sa'i dekat Bukit Safa, Bukit Marwah. Nabi duduk dekat Bukit Marwah Safa ni tuan-tuan, Nabi kata apa? Wahai orang Mekah, kalau belakang ni aku kata ada tentera musuh yang nak serang Mekah, kamu percaya ke tidak? Satu kota Mekah kata apa? Kami percaya sebab kamu adalah Al-Amin. Tuan-tuan, ni persen lima kan tuan-tuan? Di persen lima sebagai orang tak pernah bohong. Ada? Tak ada. Nabi rekod dia 43 tahun direkodkan dekat Mekah. Nabi tak pernah apa orang Mekah mendengar ucapan-ucapan bohong daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi dapat satu jawatan, bukan jawatan, pangkat. Namanya Al-Amin, pangkat yang paling tertinggi tuan-tuan. Sama ada dia Muslim, sama ada dia bukan Muslim, semuanya ambil harta mereka dan letak di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab terlalu yakin dengan Nabi. Tak pernah bohong. Ni rekod 43 tahun. Sebab itu Nabi kata, kalau siapa yang duduk ada musuh belakang duduk belakang Bukit Safa ni, kamu percaya tidak? Semua kata kami percaya. Tuan-tuan kalau pergi buat umrah, Bukit Safa tu besar ke kecil tuan-tuan? Kita boleh nampak belakang dia kan? Tak adalah besar mana pun. Tapi Nabi kata kalau belakang ada musuh percaya, semua kata percaya sebab Nabi tak pernah berbohong. Lalu Nabi kata apa? Kalau aku kata aku ni rasul yang membawa cerita tentang syurga neraka akhirat, kamu beriman ke tidak? Maka ketika itulah pak cik Nabi dikata apa? Tabatlah Muhammad. Abu Lahab ketika itu. Tabatlah Muhammad, kau ni memang celakalah. Kau kumpulkan kami ramai-ramai dekat sini semata-mata nak bawa agama kau. Lalu Allah Ta'ala turun direct kepada Nabi surah Al-Lahab ataupun surah Al-Masad. Tabat yada abi lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Allah Ta'ala, celakalah tangan Abu Lahab. Sebab apa? Dia buat macam ni kepada Nabi. Ada tafsiran yang lain, dia kata apa? Tangan tu, yada kat situ bermaksud apa-apa usaha Abu Lahab untuk hancurkan Nabi, semua Allah Ta'ala dah binasakan awal-awal. Maknanya gagal. Yada Abi Lahab, apa? Tabat yada Abi Lahab, apa? Tabat yada, apa? Tabat yada, saya pernah keliru dah. Terganggu dah. Apa? Tabat yada. Okay. Perkataan watab tu maksudnya, bukan sekadar tangan Abu Lahab ataupun usaha Abu Lahab yang dicelakakan oleh Allah, tapi Abu Lahab tu pun Allah Ta'ala akan celakakan. Kemudian Abu Lahab sebut ma aghna anhuma luhu wa ma kasab. Allah Ta'ala sebut harta Abu Lahab, anak penak Abu Lahab, semuanya tak akan menjadi manfaat kepada dia di akhirat nanti. Sebab apa tuan-tuan? Nabi 43 tahun rekod tak pernah berbohong. Bila Nabi cerita tentang Islam, kebenaran, Abu Lahab kata dalam hati dia, kalau Muhammad ni cakap benda yang betul, aku akan tebus kesalahan aku dekat akhirat nanti dengan harta-harta aku. Okay? Maknanya dia apa? Dia pun rasa goyang juga tuan-tuan. Muhammad tak pernah bohong. Bila Muhammad cakap, mesti betul. Jadi sebab itu dia rasa goyang. Dia kata, tak apalah. Kalau Muhammad ni betul, ke akhirat aku tebus dengan harta aku. Lalu Allah Ta'ala sebut, ma aghna anhuma luhu wa ma kasab. Harta engkau, anak-anak penak engkau, semua tak akan menjadi manfaat kepada engkau. Bahkan Allah Ta'ala beri satu jaminan. Sayasla naran dhata lahab. Abu Lahab itu satu neraka, iaitu neraka yang menyala-nyala. Tuan-tuan, ayat ini ada mujizat dia. Sebab apa saya kata mujizat? Ayat ini diturunkan kepada Abu Lahab ketika Abu Lahab masih hidup. Okey? Dan Allah Ta'ala dah cop siap-siap Abu Lahab ni adalah penghuni neraka. Cop. Saya tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan kalau ni lah. Kalau boleh nak jawab lah. Tuan-tuan bayangkan Abu Lahab ni Allah Ta'ala dah cop masa dia hidup, dia ni ahli neraka. Kalau Abu Lahab ni bijak tuan-tuan, apa cara yang paling bijak untuk dihancurkan Nabi dan hancurkan Islam? Masuk Islam. Masuk Islam sebab dia dah dicop jadi penghuni neraka. Bila dia masuk Islam, automatik akan timbul keraguan dalam ayat Quran. Takkanlah sahabat Nabi ahli neraka. Faham tak saya? Tapi itu pun Abu Lahab tak terfikir, nak jadi munafik pun dia tak terfikir. Sedangkan itulah cara yang paling mudah untuk dia menghancurkan Nabi SAW. Tapi itu dia tak terfikir. Dan itulah yang membuktikan mukjizat Quran. Okay? Allah Ta'ala dah cop dah, masih dia hidup lagi. Ini penghuni neraka. Tuan-tuan, Abu Lahab ni tuan-tuan, dia ni golongan bangsawan. Dia ni ahli politik terkenal dekat Mekah. Dia ni jutawan, kaya raya dia ni. Datang daripada golongan-golongan keluarga yang hebat-hebat, iaitu Abdul Manaf, keturunan Nabi ialah hebat. Dan yang lebih hebat lagi,
Abu Lahab ni memiliki rupa paras yang sangat-sangat tampan. Sehingga kan dalam satu riwayat menyebutkan, kalau Abu Lahab duduk dalam Darun Nadwa, iaitu dalam Parlimen Quraisy, wajahnya yang paling bercahaya. Sebab itu namanya Abu Lahab. Lahab tu bermaksud cahaya. Okay? Cuma Lahab tu bermaksud cahaya daripada skop yang negatif. Kalau Nur, cahaya. Lahab pun cahaya. Nur ni untuk benda yang positif, Lahab cahaya dari sudut negatif. Contohlah, apa beza muka dengan wajah? Sama kan? Tapi penggunaan dia berbeza. Kalau muka ni, muka tembok. Kan? Muka tak malu. Ada kita sebut wajah tembok. Tak kan? Wajah selalunya kita akan sinonimkan dengan benda-benda yang baik. Muka sinonimkan dengan benda-benda yang tak baik. Maka begitulah Lahab dengan juga Nur. Jadi dia terkenal dengan gelaran Abu Lahab kerana sebab wajahnya memang bercahaya. Tuan-tuan boleh bayangkan, rupa paras yang hebat, kedudukan yang hebat, jutawan, ahli politik yang terkenal dekat Mekah. Kita sebut ini pakej seorang lelaki yang hebat. Isteri dia namanya Arwah. Ada yang sebut sebagai Arwah bin Abi Hab. Bin Hab. Dia adalah adik kepada Abu Sufyan. Golongan diraja yang duduk dekat Mekah. Dia ni seorang wanita yang paling kacak, paling cantik, sehingga digelar sebagai Ummu Jamil. Ibu kepada orang-orang yang cantik dekat Mekah. Datang daripada golongan bangsawan, kahwin dengan seorang suami yang memiliki pakej yang sangat sempurna. Boleh kata ni dua-dua ni pakej lengkap, tuan-tuan. Macam Beckham dengan Victoria lah. Ha, contohlah. Ni sangat terkenal ni dekat Mekah ni. Tapi sebabkan dua-dua ni menolak Islam dan menolak Nabi SAW, Allah Ta'ala hina mereka dengan sehina-hinanya. Sebab itu kalau kita baca Quran, tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kita gambaran. Kalau kamu nak jadi kaya, kayalah. Tak kisah, jadi kaya. Jadilah kaya seperti Osman bin Affan. Kalau kamu nak jadi kaya, jangan jadi seperti Fir'aun. Jangan jadi seperti Haman. Jangan jadi seperti Qarun. Jangan jadi seperti Abu Lahab dan sebagainya. Sebab itu, tuan-tuan, Osman bin Affan ni antara sahabat-sahabat yang tergolong daripada golongan-golongan yang kaya, yang confirm masuk syurga. Osman ni, Nabi SAW sebutkan, ada dua amalan Osman yang menyebabkan dia dapat masuk ke dalam syurga. Pertama, sebab dia membiayai dana Nabi dalam peperangan Tabuk. Dia yang beri banyak harta dia dalam perang Tabuk. Yang kedua, dia wakafkan satu telaga namanya Telaga Ar-Rumah dekat Madinah. Masa Nabi SAW hijrah kat kota Madinah ni, tuan-tuan, ada satu telaga. Telaga ni yang paling bersih dekat kota Mekah, kota Madinah ketika itu, namanya Telaga Ar-Rumah. Telaga ni, tuan-tuan, telaga ni salah satunya telaga yang boleh diminum dan boleh dibawa sebagai keperluan harian lah. Tapi sayangnya telaga ni dimiliki oleh seorang Yahudi namanya Yusuf. Nama dia Yusuf. Ada nama Yusuf sini? Yang pastinya dia bukan Yahudi lah. Dia Muslim. Tapi yang pemilik Telaga Ar-Rumah ni namanya Yusuf, Yahudi ni. Dia ni pula, tuan-tuan, dia kata apa? Siapa-siapa nak ambil air daripada telaga aku, satu timba air kena bayar kepada aku satu dinar. Satu dinar, tuan-tuan, hari ni lebih kurang RM700 lebih. RM700 lebih tau. Satu timba air tu RM700 lebih. Bila Nabi nampak situasi, Nabi kata apa? Mana-mana kaum muslimin yang dapat beli telaga ni, wakafkan kepada kaum muslimin lain, Allah Ta'ala akan catatkan pahalanya sampai ke hari kiamat. Orang yang ke depan beli telaga ni, tuan-tuan, adalah Osman bin Affan. Dia beli, dia jumpa Yusuf ini, dia kata aku nak beli telaga ni. Yusuf kata boleh, kamu bayar kepada aku 12,000 dirham. 12,000 dirham. Beli. Dah beli 12,000 dirham. Jadi, si Yusuf ni pula dia buat satu perjanjian. Wahai Osman, walaupun kamu dah bayar aku 12,000 dirham, tapi ada satu perjanjian. Iaitu, hari ni hari giliran engkau. Esok hari giliran aku. Lusa giliran kau, tulat giliran aku. Tuan-tuan, mana ada orang beli kereta, tuan-tuan, dengan kawan? Sambung bayar. Okey, esok kau pakai, esok lagi aku pakai. Tapi Yusuf ni berniaga macam tu. Osman kata tak ada masalah. Okey, tak apa. Osman ni bijak. Dia jumpa dengan kaum muslimin. Kamu ambil air daripada telaga ni pada hari giliran aku. Untuk dua hari keperluan. Giliran Yusuf, kamu jangan datang. Lusa giliran aku, kamu datang balik. Ambil dua hari keperluan. Kaum muslimin pun ambil, percuma. Ambil. Bila giliran Yusuf, tak ada seorang pun datang. Seorang pun tak datang. Yusuf tepuk dahi. Allah, rugi aku. Allah tu, tuan-tuan, saya tambah, tuan-tuan. Allah tu. Tepuk, aduh, rugi, rugi. Dia jumpa Osman. Dia kata pada Osman, Osman, sebabkan aku rugi dengan bisnes macam ni, aku jual lagi baki saham aku dekat telaga ni kepada kau, kau tambah lagi 8,000 dirham. Osman, tuan-tuan,
Dia kata tak ada masalah. Maknanya Osman beli 20 ribu dirham untuk satu telaga ni. Tuan-tuan kalau kira 20 ribu dirham untuk harga telaga ni tuan-tuan, pada hari ni, tuan-tuan rasa berapa ringgit? Berapa ringgit? Ha? Lebih kurang eh? Lebih kurang. Saya terlupa. Sama ada 30 ribu ataupun 300 ribu ringgit. Beli untuk wakafkan kepada kaum muslimin. Kata Nabi, inilah amalan Osman yang membuatkan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia ada harta, dia kaya. Tapi dia dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak tuan-tuan. Ada harta, ada kemampuan, buat sehabis baik, berikan kebaikan kepada masyarakat kita. Okey? Sebab itu tuan-tuan, ada satu kisah. Ini kita nak buat apa ni tuan-tuan? Nak buat apa ni? Ikut saya ke? Kalau ikut saya dah sekarang habis. Okey. Tengok nanti kau apa. Tapi saya, tuan-tuan boleh tunggu tak ni? Tuan-tuan tunggu saya ke tunggu makan ni? Tunggu saya ke tunggu makan? Jujur dengan saya. Tak baik menipu dan surau ya. Tak adalah. Okey, baik. Ada satu cerita ni. Bila Nabi SAW hijrah kat kota Madinah, orang-orang Madinah ni tuan-tuan bagi harta pada Nabi ni macam-macam. Bagi macam-macam. Okey, macam-macam macam mana? Kalau tuan-tuan kenal Sa'ad bin Rabi', dia bersaudara dengan Abdul Rahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi' ni kata dalam riwayat Bukhari, dia kata apa? Wahai Abdul Rahman, kamu dekat Mekah kamu jutawan. Aku Sa'ad, aku jutawan dekat Madinah. Kamu tinggalkan harta kamu dekat Mekah. Hari ini kalau kamu nak kebun, kamu ambil kebun aku. Kebun ni tuan-tuan macam syarikat lah. Kamu tak ada syarikat, tak apa, ambil syarikat aku. Kamu uruskan, itu harta kamu. Ada kita tuan-tuan, ada perniagaan satu kedai. Orang datang, Rohingya datang apa. Kamu tak ada rumah ya, tak ada kedai, ambil kedai aku. Tak berlaku kan? Tapi Osman ni, Abdul Rahman dengan Sa'ad ni macam tu. Saya minta maaf tuan-tuan, saya tergelak tu ada sportman kat situ. Tak apa, saya terganggu. Okey, baik. Jadi Sa'ad ni kata apa? Aku ada kebun, kamu ambil kebun aku. Aku ada isteri 4 orang. Kamu pilih mana satu, aku ceraikan, kamu kahwin dengan isteri aku. Sampai ke tahap itu. Sahabat-sahabat ni macam-macam offer kepada orang-orang Mekah ketika itu. Tapi tuan-tuan, orang-orang Ansar ni berpada-pada jugalah dia ambil. Dan ketika itu Abdul Rahman bin Auf kata, aku tak nak apa-apa kecuali aku nak tahu yang mana ada pasar yang boleh aku berniaga dekat Madinah ni. Kemudian orang Mekah, orang Madinah berkata, kalau kamu nak berniaga, kamu pergi ke pasar Yahudi ni, iaitu namanya Pasar Bani Qainuqa. Inilah pasar yang paling maju dekat kota Madinah Al-Munawarah ketika itulah. Baik, pendeknya cerita tuan-tuan. Masa orang Madinah ni bagi macam-macam kepada Nabi, datang seorang wanita namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni tuan-tuan, dia jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, aku tak ada harta nak bagi pada engkau. Tak ada, aku orang miskin. Tapi aku satu je harta yang aku ada dan aku akan serahkan kepada engkau, iaitu anak aku. Namanya Anas bin Malik. Tuan-tuan kenal kan Anas bin Malik? Kalau kita baca riwayat hadis, Anas bin Malik ni tuan-tuan, bila ibunya serahkan kepada Nabi, Anas masa tu umurnya 10 tahun. Duduk dalam rumah Nabi sampai Nabi wafat pada usianya 20 tahun. 10 tahun duduk rumah Nabi. Masa diserahkan kepada Rasulullah, Nabi SAW angkat satu doa tuan-tuan. Doa ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh tulis, tuan-tuan boleh Google, doa Anas bin Malik. Tuan-tuan boleh baca untuk diri sendiri ataupun tuan-tuan boleh baca untuk anak-anak kita. Doa Nabi apa? Allahumma akthir mali wa waladi. Ni tuan-tuan, domain ni saya tukar pada domain aku eh. Allahumma akthir mali wa waladi. Wahai Allah, akthir, perbanyakkan mali, hartaku, wa waladi dan zuriat-zuriat aku. Wa wasi'li fi darik, dan kau luaskanlah rumah tanggaku, turunkan keharmonian, dapat pasangan yang soleh-solehah. Wa barik li fi ma ataitani, dan kau berkatilah apa yang kau kurniakan kepada aku. Wa ahsin amali, kau perbaikilah ibadahku. Waghfir li, dan kau ampunkanlah dosaku. Tuan-tuan, doa ni Nabi baca kepada Anas. Tuan-tuan boleh amalkan. Apa manfaat dia? Bila Nabi wafat, Anas ni berhijrah ke kota Basrah. Dia duduk kat kota Basrah tuan-tuan, dia usahakan sebagai seorang, orang kata sebagai apa? Usahawan kebun kurma lah. Berkat doa Nabi tuan-tuan, kurma ni hasilnya setahun sekali saya sebut tadi kan. Tapi kebun Anas ni setahun 2 kali hasil dia. Dan buah dia lebih besar dan lebih manis.
Itu yang menyebabkan Anas bin Malik ni menjadi orang yang kaya raya. Al-Bukhari menyebutkan, dia riwayatkan hadis ni tuan-tuan, semata-mata kerana apa? Kerana nak membuktikan kepada kita umat Islam boleh kaya. Okay, sebab Nabi doa kepada Anas dan Anas jadi kaya raya tuan-tuan. Paling kaya raya. Dan lebih hebat lagi tuan-tuan, Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang umur yang paling panjang. Kalau orang tanya, siapa sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia? Namanya adalah Anas bin Malik. Dia wafat pada 93 ataupun 94 Hijrah. Pada usia 100 tahun lebih. Dan anak dia sahaja masa dia wafat, 100 orang lebih. Ini berkat daripada doa Nabi SAW. Tuan-tuan boleh baca untuk diri sendiri, untuk murah rezeki. Ataupun tuan-tuan boleh baca untuk anak-anak kita. Ini doa yang sampai daripada Nabi SAW. Ada lagi satu doa tuan-tuan. Ini tuan-tuan kalau nak jadi kaya lah. Kalau jadi kaya tuan-tuan boleh ambil doa ni. Ada satu doa Nabi pernah baca kan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berkatilah umat aku yang berpagi-pagian. Ada seorang sahabat Nabi ni, saya tak ingat nama dia. Dia ni ahli perniagaan. Bila Nabi baca doa ni tuan-tuan, dia dengar hadis ni. Setiap kali dia menguruskan perniagaan dia, dia mesti buat di awal pagi. Dia nak buat satu keputusan perniagaan, dia mesti buat awal pagi. Dia nak ambil dia punya apa tu, dia nak pergi pasar borong lah contohlah. Dia mesti buat awal pagi, mesti buat urusan awal pagi. Sebab nak mengejar berkat daripada doa Nabi. Tuan-tuan kalau baca dalam kitab Tarikhul Baghdad, Al-Bukhari menyebutkan, dia kata apa? Sahabat Nabi ni yang usaha untuk berusaha sentiasa di awal pagi untuk dapat keberkatan daripada doa Nabi ni tuan-tuan, perniagaan dia ni, kekayaan dia ni melimpah ruah sampai hartanya tak tahu nak letak mana. Jadi kalau tuan-tuan nak kaya tuan-tuan, antara tips dia adalah kena usaha bangun awal pagi. Sentiasa, sebab Nabi dah doakan dah secara umum. Kalau kamu nak dapat berkat daripada doa aku, kamu mesti jadi orang yang sentiasa berpagi-pagi. Ini berkat daripada doa Nabi SAW. Okey, yang ketiga. Ada satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita, iaitu bila Saidina Ali bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni orang yang paling banyak hutang. Macam mana aku nak selesaikan hutang aku? Nabi ajarkan kepada Saidina Ali, kamu baca doa ni. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman siwa. Tuan-tuan boleh type nanti kat Google, doa bebas hutang. Allahumma kfini, kata Nabi, wahai Allah, cukupkanlah keperluan aku bihalalika an haramik, dengan rezeki yang halal tanpa mencari rezeki yang haram. Tuan-tuan tengok dekat media sosial kita. Ibu-ibu yang mencuri dalam supermarket tuan-tuan, dia bukan mencuri harta-harta bernilai tuan-tuan. Yang dicuri apa? Pampers, susu, benda-benda keperluan. Sebab itu Nabi ajar kepada kita, minta kepada Allah cukup keperluan asas kita dengan rezeki yang halal tanpa kita cari rezeki yang haram. Salah satu pengalaman tuan-tuan, doa ni tak habis lagi. Ada satu pengalaman saya tuan-tuan. Masa saya mula-mula kahwin tuan-tuan, saya ni, bila kahwin ni, satu hari saya pergi kerja ni, bawa motor. Sebabkan dah terlambat, saya ni langgar lampu merah. Langgar lampu merah, bawa terlanggar lampu merah. Tengok-tengok depan tu ada polis. Okeylah, saya pun kata, okey memanglah rezeki dia lah ni hari ni. Polis pun tahan. Dia tahan. Dia kata, nak pergi mana? Saya nak pergi pejabat, dah lambat dah ni. Saya masuk ke pejabat pukul 9. Dah lambat dah ni. Dia kata apa? Okeylah, kalau macam tu, kita nak mudah-mudah cerita, encik bagi saya berapa-berapa yang ada. Ni, ada polis trafik di sini. Saya takut dengan mengumpat pula. Tapi dia cakap macam tu, dia kata, okey, encik dia berapa? Encik bagi saya. Kita settle dekat sini je. Saya cakap, saya memang tak ada duit. Saya baru kahwin. Saya tunjuklah tangan saya. Masa tu saya tak pakai inai. Tuan-tuan tahu kan? Lelaki pakai inai haram kan? Masa tu, sebabkan tangan saya ni, saya pakaikan inai untuk isteri saya. Jadi tangan saya ni ada bekas-bekas inai lah. Saya tunjuklah, saya ni baru kahwin. Duit tak ada ni. Okay? Saya kata, duit tak ada ni. Memang duit habis berkahwin ni. Kahwin tak ada duit ni. Jadi saya tak dapat nak bagi duit. Tapi dia kata apa? Berapa-berapa yang ada, mai bagi saya. Saya pun tunjuklah wallet. Saya ada RM20 ingat lagi. RM20 tu sekeping tau. Saya bagi dia. Saya bagi dia tuan-tuan. Tuan-tuan. Sampai kat tangan dia. Dia pun cancel kan dia punya saman tu. Dia buka wallet dia. Dia bagi saya RM5. Siap ada keep, siap ada baki lagi tuan-tuan. Maknanya dia walaupun dia ambil duit yang haram tu. Tapi dalam masa yang sama dia tahu saya susah. Dia bagi saya baki RM5. Ha, kamu ambil RM5 tak apa balik. Dia bagi, ha, ambil RM5. Saya pun ambil masuk wallet, tak apalah RM15 tu rezeki dia lah. Saya kalau ikut, saya kata, saya tak ada duit. Kalau nak saman, saman lah. Saya tahu saya salah. Tapi sebabkan dia bukan nak saman saya. Dia memang nak ambil duit tu.
Jadi Nabi ajar kita, Allahumma kfini bihalalikan harami. Cukup keperluan asas kita dengan rezeki yang halal tanpa cari rezeki yang haram. Wa aghnini, dan kayakanlah aku bifadlika, dengan apa? Dengan kurnian kau wahai Allah, amman siwak, tanpa bergantung harap kepada manusia. Sayyidina Ali baca doa ni tuan-tuan, semua hutang piutang ni semuanya selesai. Bukan kata duduk kat rumah baca hutang selesai tuan-tuan, tak. Tapi Allah Taala buka jalan, Allah Taala beri rezeki lebih untuk kita selesaikan hutang kita. Sebab itu tuan-tuan, bila cerita pasal hutang ni tuan-tuan, tidak ada tips, tak ada magic boleh selesaikan hutang kecuali bayar hutang. Ada kata, ada tak rahsia nak bayar hutang? Tak ada, kecuali kamu bayar hutang. Dapat duit, bayar hutang, selesailah masalah kamu. Tak ada tips-tips pun, tak ada rahsia-rahsia pun. Nak selesai hutang, bayar. Sebab apa tuan-tuan? Umat Islam sentiasa terlupa. Kita ingat bekalan akhirat kita hanya dengan ibadah. Betul? Itu bekalan kita. Tapi jangan lupa, sebelum kita meninggal dunia, pastikan hutang-hutang kita mesti selesai. Sebab kita bawa ibadah, dalam masa sama kita juga membawa hutang. Ibadah ni hubungan dengan Allah. Hutang ni hubungan dengan manusia. Kamu jagalah hubungan dengan Allah baik mana pun, tapi hubungan dengan manusia tak jaga, sia-sia. Okey? Disebabkan hutang dekat dunia, maka kita akan terhalang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kena jaga tuan-tuan. Pastikan sebelum kita meninggal dunia ataupun sebelum nak berhutang, pastikan cukup tak keperluan aku ni, cukup kemampuan aku nak bayar hutang. Kalau aku meninggal dunia hari ini, anak-anak aku mampu tak nak bayar hutang ni? Itu kita kena fikir-fikirkan. Jadi sebelum nak berhutang, kena fikir jauh. Sebab dia bukan urusan dekat dunia, tapi dia berkait dengan urusan kita di akhirat. Okey, baik. Okey, tuan-tuan. Habis cerita tentang Nabi SAW pada awal hijrah, dakwah secara terang-terangan. Akhirnya Nabi SAW dakwah secara di luar kota Mekah. Ini yang terakhir lah tuan-tuan, saya rasa. Boleh kata akhir ni? Ke tuan-tuan sampai 9:30? Ustaz, kau sampai pengusi kita? Saya tanya tuan-tuan ni, tuan-tuan boleh ikut ke tak boleh? Kalau tak, saya sambung sampai wafat ni. Bukan saya wafat, sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat. Saya risau je tuan-tuan ni. Okay, baik. Bila Nabi SAW dakwah secara terang-terangan selesai, iaitu pada tahun yang ke-10 kenabian, Abu Talib wafat, Khadijah wafat, maka itu disebut sebagai tahun kesedihan. Pada tahun kesedihan tuan-tuan, Nabi SAW ni, masa itu dah lepas lah peristiwa Baiqat, dan Nabi SAW ni keluar daripada peristiwa tu, Nabi mula dengan dakwah di luar kota Mekah Al-Mukarramah, dan tempat yang Nabi tuju adalah Taif. Taif ni adalah satu kota yang paling dekat dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Dia lebih kurang 104 km daripada kota Mekah. Kalau hari ini pergi naik bas, lebih kurang 2 jam. Kalau jalan kaki seperti Nabi, Nabi mengambil masa 4 hari untuk berjalan kaki. Nabi berjalan dengan Zaid bin Harisah, sahabat Nabi SAW, pergi sampai ke Taif. Sampai Taif tuan-tuan, Nabi berdakwah lebih kurang 10 hari. Masa Nabi dakwah dekat Taif, orang Taif ni, dia pakat dengan orang-orang gila, anak-anak kecil ni, kita mesti halau Muhammad dengan sahabat dia ni dengan batu, dengan kayu. Jadi masa dia menghalau Nabi SAW, dia baling batu, baling kayu. Kalau tengok dari riwayat sirah, Nabi ni dengan Zaid ni dalam keadaan berdarah-darah ni tuan-tuan. Sampai Nabi punya kasut tu bertakung darah dia. Cedera di baling batu, di baling kayu. Dan Nabi keluar daripada kota Taif dalam keadaan berlari. Okey, berlari, dikejar oleh orang-orang Taif, orang Bani Saqif ni. Kejar Nabi dalam keadaan berlari menghalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dah keluar, Nabi duduk berteduh dekat satu kebun. Kebun ini dimiliki oleh dua orang pemuda namanya Utbah dan seorang lagi nama Rabi'ah. Dua-dua ni adalah pemilik kebun. Bila dia nampak Nabi dalam keadaan cedera parah, dia minta hamba dia namanya Adas. Dia kata, Adas, kamu bagi buah anggur ni kepada lelaki tu. Biar dia rehat jap, bersih-bersihkan luka dia dapat makan buah anggur ni lah. Biar berteduh dulu dalam kebun aku ni. Adas pun pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai pemuda, kamu ni daripada mana? Sekian-sekian-sekian lah. Nah, ambil buah anggur ni, kamu makanlah. Tuan aku bagi kepada kau. Nabi ambil buah anggur ni tuan-tuan. Nabi petik dan Nabi nak masuk ke mulut, Nabi baca apa? Bismillah. Nabi sebut Bismillah. Ucapan Nabi ni tuan-tuan, buatkan si Adas ni terkejut. Adas kata, wahai pemuda, kamu ni daripada mana? Siapa nama kamu? Kamu ni siapa? Nabi tanya kepada dia, kamu ni siapa? Dia kata, aku ni Adas. Dan aku ni datang daripada Ninawa.
Ninawa ni kawasan yang luar daripada kota Saudi lah. Dia keluar daripada Arab Saudi ketika itu, tanah Arab. Aku datang daripada Ninawa. Kata Nabi SAW, aku ada saudara yang duduk dekat Ninawa, iaitu Yunus bin Matta, Nabi Yunus AS. Terkejut si Adas ni tuan-tuan. Sebab Nabi Yunus, Adas ni beriman dengan Nabi Yunus. Dan dia tahu Yunus tu adalah seorang Rasul. Bila Nabi kata dia adalah saudara aku, maka Adas ni tuan-tuan, daripada kepala Nabi sampai ke kepala, ke kaki Nabi, dia cium, 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 cium dia tu. Sebab dia kata apa? Kenapa orang Mekah boleh halau lelaki sedangkan Nabi ni adalah lelaki ni adalah Rasul. Dia ada orang yang paling paling mulia ni. Dia rezeki dia cium, cium, cium. Ketika tu Utban dan Rabi'ah ni, tuan dia ni nampak daripada luar kebun. Dia panggil Adas. Dia kata, Adas, aku suruh kau bagi anggur je. Bukan suruh kau pergi cium-cium lelaki ni. Dah, kau pergi keluar daripada sini. Dan kau minta lelaki ni halau dia daripada kebun aku ni. Jadi Nabi SAW ni keluar daripada kebun dan keluar daripada Taif. Dan Nabi turun daripada Taif. Nabi singgah dekat satu tempat namanya Qornu Manazil. Baik, tuan-tuan. Tempat dekat Nabi berteduh, bertemu dengan Adas ni, tuan-tuan. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Taif, ditandakan dengan satu tempat namanya Masjid Al-Quq. Masjid Al-Quq ni maksudnya Masjid Siku. Di masjid itulah Nabi bersihkan luka-luka pada tubuh Nabi SAW. Tapi dia tak ada dalil, tuan-tuan. Masjid tu hanya dibina oleh orang Saudi ni. Sekadar cerita daripada mulut ke mulut lah. Dia kata inilah tempat Nabi SAW berteduh setelah dihalau oleh orang-orang Taif. Kalau tuan-tuan pergi Taif, tuan-tuan mesti akan pergi ziarah Masjid Al-Quq, Masjid Abdullah bin Abbas dan beberapa lagi tempat-tempat ziarah dekat Taif ni lah. Baik. Bila Nabi turun dekat Qornu Manazil, di situlah ada satu awan berkepul hitam datang kepada Nabi SAW. Bila Nabi dongak, ketika itu Nabi SAW nampak Jibril AS. Dan Jibril kata apa? Wahai Muhammad, Allah Ta'ala telah hantar kepada kamu seorang malaikat bukit, gunung untuk memperkenankan segala hajat kau. Dan malaikat gunung ini berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau hendak aku hempapkan Bani Saqif yang duduk dekat Taif ini dengan dua gunung yang terbesar dekat Mekah ketika itu, iaitu Jabal Abi Kubais dengan Jabal Qu'aqi'in ini. Kata Nabi SAW, tidak ada yang, tidak apa, tidak perlulah. Sebab mungkin datang daripada tulang sulbi mereka, zuriat-zuriat mereka yang akan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka ketika itu tuan-tuan, nak dipendekkan cerita, nak menunjukkan kepada kita, Nabi SAW ni tuan-tuan, bila dah dicederakan oleh orang, oleh umat dia, dan dia ada poin untuk balas. Okay. Allah Ta'ala hantar dah bantuan untuk hancurkan umat yang merosakkan, yang mencenderakan Nabi ni. Nabi ni Allah Ta'ala nak sebutlah, dia ada satu sifat namanya, kalau tuan-tuan baca dalam surah Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ni ada sifat rauf, Nabi ni ada sifat rahim. Dua sifat ni Allah Ta'ala pinjamkan daripada sifat Allah kepada sifat Nabi. Rahim ni sifat kasih penyayang. Macam kita lah, kita ada sifat rahim dengan anak-anak kita. Sayang. Anak kita buat macam mana, kita ada sayang. Tapi sifat ra'uf, sifat yang tidak ada pada manusia lain kecuali kepada Nabi SAW. Iaitu sayang yang sangat-sangat mendalam. Bayangkan ya, Nabi dalam keadaan cedera parah dah. Allah Ta'ala dah hantar malaikat dah. Dah ada poin dah untuk menghancurkan Bani Saqif ketika itu. Tapi Nabi kata apa? Aku tak berdendam, tak ada apa pun. Aku maafkan mereka semua. Dan inilah pengajaran yang kita boleh belajar daripada peristiwa Nabi ketika berdakwah di Taif. Yang mana Nabi SAW ni sangat optimis. Dan Nabi tak pernah rasa ada dendam kesumat kepada sesiapa pun. Dan inilah sifat Nabi SAW. Okay, baik. Tuan-tuan, habis peristiwa itu, Nabi pun pergi dekat sekitar di Mina. Bila jemaah haji datang daripada satu kemah ke satu kemah, satu kemah ke satu kemah, Nabi berdakwah, 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 semuanya menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ada jemaah haji yang datang daripada Yathrib, iaitu daripada Madinah Al-Munawwarah. Yang mana orang Yathrib ini bila dia dengar cerita tentang Islam dan cerita daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus orang Yathrib beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab orang Yathrib ni dia dah dengar cerita tentang kehadiran Rasul yang terakhir ini daripada mulut-mulut orang Yahudi yang duduk dekat Madinah Al-Munawwarah. Orang Yahudi duduk dekat Madinah ni tujuan dia untuk dia nak ada Rasul yang terakhir yang akan lahir daripada masyarakat dia, daripada bangsa dia. Jadi orang Aus dengan Khazraj yang daripada Bani daripada kampung Yathrib ini dah dengar dah cerita-cerita ni. Jadi bila dia jumpa dengan Nabi SAW daripada kota Mekah, dia kata apa? Kita mesti beriman dengan lelaki ini lebih dahulu daripada orang-orang Yahudi yang duduk dekat Yathrib ketika itu.
Sebab itulah berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama, berlakulah perjanjian Aqabah yang kedua, dan mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada peristiwa itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berhijrah ke kota Madinah Al Munawwarah. Dan tinggallah baki 10 tahun lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dekat kota Madinah. Dalam tempoh ni tuan-tuan, ada 84 peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sertai. Dalam tempoh 10 tahun ada 84 peperangan. Sehinggalah Nabi wafat, dan ketika itulah habis selesai peristiwa ataupun cerita tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berhenti dekat sini tuan-tuan. Kalau nak ikut cerita nabinya peperangan ni terlalu detail, perang Badarnya, perang Uhud, perang Khandaq dan peristiwa-peristiwa yang lebih penting. Contoh ya, ini peristiwa tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan ni lah. Kalau kita tengok dekat Madinah, terkenal dengan ada bangsa Yahudinya. Majoriti orang Yathrib adalah bangsa Yahudi. Ada tiga. Nadir, Qaynuqa dengan Quraizah. Tiga-tiga ni Yahudi terbesar dekat Madinah. Dekat Mekah, orang-orang Quraisy yang tidak beriman duduk dekat Mekah. Kalau kita perasan, Mekah dengan Madinah ni ada orang yang non-Muslim duduk dekat dalam kota Mekah dengan kota Madinah. Tahun bila mereka keluar daripada kota Mekah dan kota Madinah? Tahun bila dan kenapa? Tuan-tuan faham tak maksudnya ni? Tuan-tuan, kita nampak kan orang Mekah dengan orang Madinah ni, kampung mereka ni, kota mereka ni dipenuhi orang-orang yang bukan Islam ketika itu. Nabi duduk di situ. Tapi pada zaman hayat Nabi, tahun bila yang mana orang non-Muslim ni keluar daripada kota Mekah dan keluar daripada kota Madinah? Bila? Ni, kalau tuan-tuan nak tahu, kalau di Madinah, mula-mula yang dihalau adalah Bani Qaynuqa. Sebab apa? Bani Qaynuqa ni orang Yahudi yang mana mereka ni telah mencabul seorang wanita Muslimah ketika mereka wanita Muslimah ni datang di pasar Bani Qaynuqa, yang mana ditelanjangkan wanita Muslimah ini. Jadi Nabi terpaksa halau dia daripada kota Madinah sebab dia mencabuli perjanjian piagam Madinah. Kemudian Bani Quraizah dan juga Bani Nadir. Okey, dua kabilah ni juga dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dua-dua kabilah ni adalah musuh dalam selimut. Dalam perang Khandaq, kabilah Yahudi ini ada yang menyerang hendap daripada dalam. Perang Khandaq kan dikepung. Okey, satu kota Madinah ni dikepung. Dalam kota Madinah ketika itu ada kaum Muslimin dan juga kaum Yahudi. Yahudi ini diserang Nabi daripada dalam. Jadi Nabi terpaksa halau mereka sebab dia mencabuli perjanjian. Dan juga ada kaum yang nak berpakat dengan kaum Quraisy Mekah untuk menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga-tiga kabilah Yahudi ni semuanya dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, mereka letak satu perjanjian, kalau macam buli perjanjian maka mereka kena keluar daripada kota Madinah. Jadi ketika itulah Madinah bersih daripada golongan non Muslim. Kota Mekah pula, bila peristiwa Fathu Mekah, orang Mekah ni tak semua masuk Islam masa peristiwa pembukaan kota Mekah, tak semua Islam. Tapi mereka ada perjanjian dengan Nabi, iaitu mereka tak boleh mengamalkan ataupun menyembah berhala lagi secara terang-terangan. Nak dipendekkan cerita, tak silap saya pada tahun ke-8, tak silap saya, 8 Hijrah, peristiwa yang mana orang Arab Quraisy ketika itu tawaf Kaabah dalam keadaan bertelanjang, masih lagi melakukan ritual-ritual ibadah mereka. Jadi Nabi SAW ni Allah Ta'ala turunkan satu surah, namanya surah Taubah. Bara'atum minallah, surah yang tidak ada perkataan bismillah. Allah Ta'ala betul-betul marah pada surah itu. Allah Ta'ala kata apa? Semua perjanjian dengan kaum Quraisy ketika itu semuanya batalkan, dan beri tempoh pada mereka 3 bulan untuk keluar daripada kota Mekah. Peristiwa itulah membuatkan tidak ada lagi orang yang non-Muslim yang duduk dekat kota Mekah Al-Mukarramah. Apakah Nabi ni jahat halau mereka? Tidak. Sebab apa mereka keluar? Sebab mereka sendiri yang mencabuli perjanjian. Ini pengajaran yang kita boleh nampak. Kalau kita tahu sirah-sirah ni tuan-tuan, baru kita nampak yang mana Nabi SAW tak pernah zalim dan tak pernahlah sejahat yang mana diceritakan oleh orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, kalau nak cerita tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi perang 84 perang. Dalam tempoh 84 perang ni tak ada seorang musuh pun yang Nabi pernah bunuh. Okey? Tak ada seorang pun musuh yang Nabi pernah bunuh. Nabi pergi perang 84 perang. Tapi seorang pun Nabi tak pernah bunuh. Dan itulah yang membuktikan kepada kita Nabi ni betul-betul ada sifat rahmat. Okey, penyayang dia, pengasih kepada umat dia. Ya, kalau kita bayangkan ada peperangan,
Paling tidak mesti ada seorang dua kita akan bunuh. Tapi Nabi tak ada seorang pembunuh kecuali ada seorang orang Quraisy yang diriwayatkan. Riwayat Al-Bazzar yang disebut namanya adalah Ubay bin Khalaf. Okey, Ubay bin Khalaf ni satu-satunya orang musyrikin Mekah yang dibunuh oleh Nabi, yang disebutkan dalam riwayat ini sahaja secara tunggal. Okey, satu je riwayat ini menyebutkan Nabi membunuh dia. Ceritanya adalah Ubay bin Khalaf beli seekor kuda, dia jaga kuda ni, dia kata apa? Kuda ni aku bela semata-mata aku akan bunuh Muhammad. Ucapan dia sampai kepada Nabi dekat Madinah. Dan Nabi kata apa? Sebelum Ubay bin Khalaf bunuh aku, aku sendiri akan bunuh Ubay. Ubay yang duduk kat Mekah ni tuan-tuan, sampai berita ni daripada mulut sahabat ni sampai ke mulut, sampai ke telinga Ubay, ketika tu Ubay dah menggigil lah, menggeletar dia. Sebab bila Nabi kata Nabi akan bunuh dia, dia rasa dah takut dah, sebab Nabi tak pernah berbohong. Dan bila dalam peperangan Uhud, Ubay ni cari Nabi SAW untuk membunuh Nabi SAW. Akhirnya Nabi ambil satu objek yang tumpul, Nabi baling daripada jauh. Tuan-tuan kalau tahu, orang Arab ni dia masa dia perang dia pakai topi besi, baju besi tau. Nabi beli objek jauh ni tuan-tuan, objek tu dia kena kepada bawah kawasan Halkum ni dekat Ubay bin Khalaf. Ubay sebabkan terlalu takut dengan ucapan Nabi yang nak bunuh dia tu, walaupun Nabi baling daripada jauh, objek tumpul. Ubay ni dia tunggang kuda daripada Uhud sampai ke kota Madinah, kota Mekah balik. Dia patah balik kampung dia, balik kota Mekah. Tuan-tuan bayangkan, Mekah Madinah jarak dia berapa? 400 lebih kilometer. Okey, berhari-hari, lebih kurang berapa hari perjalanan tu. Dia boleh tunggang balik sampai ke rumah dia di Mekah, baru dia meninggal dunia. Dan riwayat Al-Bazzar mengatakan Nabi terpaksa bunuh Ubay sebab Ubay nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok daripada riwayat ni, Nabi tak bunuh Ubay kan? Tak bunuh kan, sebab Nabi balik objek tumpul. Dan Ubay tak mati masa tu. Dia mati di bila dia sampai ke Mekah. Daripada Madinah ke Mekah ambil masa panjang tuan-tuan nak balik tu, walaupun dia naik kuda, panjang. Maknanya dia bukan mati disebabkan Nabi SAW. Nabi sekadar menjadi asbab saja. Sekalipun kalau Nabi yang bunuh Ubay, boleh tak Nabi bunuh? Boleh. Sebab nak mempertahankan diri Nabi SAW. Bayangkan kalau rumah kita lah, ada perompak masuk, dia acu pistol kat kita ataupun pisau, tuan-tuan nak bunuh perompak tu atau biar kan? Kalau kita bunuh perompak tu, adakah kita disebut sebagai pembunuh? Sudah tentu tak kan? Kita untuk mempertahankan diri. Maka begitulah keadaan Nabi SAW. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. Suasana makin meriah. Okay. Jadi saya minta maaf. Saya minta maaf kalau tuan-tuan terganggu, tak boleh follow 100%. Okay. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita pada malam ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.